Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi terkait dengan viral dua orang mama nekat membuarkan aksi tawuran pelajar dan kedua mama tersebut mengancam para pelajar dengan merekam dan akan memviralkan. Dalam rekaman video amatir, dua mak-mak berteriak berupaya membubarkan sekumpulan pelajar yang diduga hendak tawuran di Desa Kesambi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sambil merekam, kedua mak ini memarahi serta mengancam akan memviralkan para pelajar yang akan melakukan aksi perkelahian antar sekolah. Namun setelah ditelusuri, ternyata peristiwa tersebut bukanlah tawuran, namun perkelahian satu lawan satu antar murid sekolah. Tempat tidur, ya, saat tidur tinjuan. Mm-hmm. Tapi lawannya aku udah nengok Nian kemarin. Mm. Jadi itu duel satu lawan satu gitu ya? Mm-hmm. Sementara belum diketahui motif perkelahian maupun sekolah mana saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.